Sebagai orang Indonesia, khususnya orang Jawa atau suku Jawa, harus tahu tentang asal-usul orang Jawa atau suku Jawa ini. Kita tahu, suku Jawa adalah suku bangsa terbesar yang ada di Indonesia dengan jumlah sekitar 120 juta jiwa atau sekitar 45% populasi manusia di Nusantara ini. Bukan hanya tinggal di Pulau Jawa, orang-orang dari suku ini juga menyebar ke seluruh pelosok negeri ini, terutama setelah dilakukannya program transmigrasi oleh pemerintahan Orde Baru pada 4 dasawarsa silam. Orang Jawa itu telah menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan dunia. Namun tak banyak orang tahu tentang bagaimana sejarah dan asal-usul orang Jawa, hingga bisa tinggal dan menetap di pulau yang sekarang disebut dengan Pulau Jawa itu. Apakah memang nenek moyang suku Jawa adalah asli penduduk pribumi di sana? Ataukah mereka berasal dari belahan bumi lain yang datang dan menjadi pendatang? Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada beberapa teori yang menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya asal-usul suku Jawa di Indonesia. Mari kita simak videonya. Menurut Babad Tanah Jawa, sejarah masyarakat Jawa menurut Babad Tanah Jawa yaitu berasal dari Kerajaan Keling. Pada masa itu, Kerajaan Keling sedang berada dalam situasi yang kacau akibat dari perebutan kekuasaan. Kemudian salah satu pangeran Keling yang tersisih pergi meninggalkan kerajaan tersebut bersama dengan para pengikutnya yang setia. Pangeran Keling mengembara hingga ia menemukan sebuah pulau terpencil yang belum berpenghuni. Mereka bahu-membahu membangun pemukiman, dan akhirnya mereka juga mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Jawa Cekwara. Keturunan pangeran inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa menurut Babad Tanah Jawa ini. Menurut arkeolog, menurut ahli arkeologi, asal-usul penduduk Jawa tak terlepas dari asal-usul orang Indonesia itu sendiri. Para arkeolog yakin bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk pribumi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba Pithecanthropus erectus dan juga Homo erectus. Eugene Du Bois, yang merupakan seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda, menemukan sebuah fosil Homo erectus. Penemuan tersebut bertempat di Trinil pada tahun 1891. Fosil Homo erectus tersebut lebih dikenal dengan sebutan manusia Jawa. Kemudian dilakukan perbandingan antara DNA pada fosil manusia kuno tersebut dengan suku Jawa pada masa kini. Hasil yang didapat cukup menarik, bahwa DNA tersebut tidak memiliki perbedaan yang jauh satu sama lainnya. Hal tersebut akhirnya dipercayai oleh beberapa ahli arkeologi sebagai teori asal-usul keberadaan suku Jawa. Menurut sejarawan, berbeda dengan pendapat para arkeolog, para sejarawan justru meyakini jika asal-usul orang Jawa atau suku Jawa berasal dari orang-orang Yunan, Cina masa lalu yang melakukan pengembaraan ke seluruh wilayah Nusantara. Pendapat ini sangat terkait erat dengan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan memiliki cukup banyak bukti kuat. Para sejarawan memiliki pendapat berbeda dengan asal-usul suku Jawa. Von Hengeldern menyebutkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari daerah Tiongkok bagian selatan atau biasa disebut Yunan di Kepulauan Nusantara. Migrasi ini terjadi dimulai dari zaman Neolitikum, yaitu tahun 2000 sebelum Masehi, sampai dengan zaman Perunggu, yaitu tahun 500 sebelum Masehi, secara besar-besaran dan bertahap menggunakan perahu bercadik. Menurut Dr. H. Kern, yang mengungkapkan penelitiannya pada tahun 1899, menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lainnya. Kemudian ia menarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal inilah yang menguatkan Galdern tentang teorinya mengenai asal-usul suku Jawa dan bangsa Indonesia.
menurut tulisan kuno India. Ada sebuah tulisan kuno yang berasal dari India yang menyebut jika beberapa pulau di Nusantara termasuk juga Nusa Kendang, sebutan Pulau Jawa pada masa itu, adalah tanah yang menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya kemudian terpisah oleh meningkatnya permukaan air laut dalam jangka waktu yang lama. Adapun dalam tulisan tersebut, disebutkan pula bahwa seorang pengembara yang bernama Aji Saka adalah orang yang pertama kali menginjakan kaki di daratan Jawa ini. Ia menetap di sana bersama beberapa orang pengawalnya dan menjadikan mereka sebagai nenek moyang orang dari suku Jawa. Menurut babad Jawa kuno, asal-usul nenek moyang suku Jawa juga disebutkan dalam babad kuno Tanah Jawa. Dalam babad Tanah Jawa ini diceritakan bahwa seorang pangeran dari kerajaan Keling bersama para pengikutnya yang tersisih akibat perebutan kekuasaan yang membuka lahan baru di sebuah pulau terpencil dan masih belum berpenghuni. Mereka hidup menetap dan berkoloni membentuk sebuah kerajaan baru di sana dan membangun peradabannya sendiri. Kerajaan tersebut pada masa selanjutnya dikenal dengan nama Jawa Cekmara. Menurut surat kuno Kraton Malang, sejarah tentang asal-usul suku Jawa juga ditemukan dalam sebuah surat kuno dari Kraton Malang. Dalam surat itu disebutkan bahwa asal-usul orang Jawa dimulai ketika Raja Rum, raja dari Kesultanan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi, mengirim rakyatnya untuk membuka lahan di pulau kekuasaannya yang masih belum berpenghuni. Para rakyat yang dikirim terbagi menjadi beberapa golongan ini merasa sangat senang karena menemukan pulau yang sangat subur, tanaman mudah hidup, dan bahan pangan mudah ditemukan. Salah satu tanaman yang banyak tumbuh liar di pulau ini adalah tanaman jawi. Oleh orang yang datang, nama tanaman ini kemudian dijadikan nama pulau tersebut, yaitu Pulau Jawi. Perkembangan suku Jawa. Perkembangan suku Jawa mulai terjadi signifikan ketika Kertanegara memerintah Kerajaan Singosari pada akhir abad ke-13. Raja yang senang memperluas wilayahnya ini melakukan beberapa ekspedisi besar seperti misalnya ke Madura, Bali, Kalimantan, dan yang paling penting adalah ke Pulau Sumatera. Akhirnya Singosari berhasil menguasai perdagangan di Selat Malaka menyusul kekalahan Kerajaan Melayu. Dominasi Kerajaan Singosari berhenti di tahun 1292 ketika terjadi pemberontakan oleh Jayakatwang yang berhasil mengakhiri hidup Kertanegara. Dan Jayakatwang sendiri kembali dibunuh oleh Raden Wijaya yang merupakan anak dari Kertanegara. Nantinya Raden Wijaya akan mendirikan Majapahit, salah satu kerajaan yang terbesar di Nusantara pada masa itu. Ketika Majapahit mengalami banyak permasalahan tentang siapa yang menjadi penerus, beberapa perang sipil terjadi dan membuat Majapahit kehilangan kekuasaan mereka sendiri. Ketika Majapahit mulai runtuh, Pulau Jawa juga mulai berubah dengan berkembangnya Islam. Keruntuhan Majapahit ini menjadi momentum bagi Kesultanan Demak untuk menjadi kerajaan yang paling kuat. Kesultanan Demak ini nantinya juga memainkan peran penting dalam menghalau kekuatan kolonial Portugis yang akan datang. Kesultanan Demak kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang dan Kesultanan Mataram. Dan perubahan ini juga memaksa pusat kekuatan berpindah dari awalnya ada di pesisir Demak menuju Pajang di Blora. Dan akhirnya pindah lagi ke Mataram, tepatnya di kota gede yang ada di dekat Yogyakarta saat ini. Selain penyebaran suku Jawa melalui perluasan kerajaan, juga melalui penyebaran agama Islam. Selain di dalam negeri, suku Jawa juga muncul di Semenanjung Malaya sejak lama, mengikuti perkembangan Islam. Hubungan antara Malaka dan Jawa sendiri merupakan sebuah hal penting yang berperan besar dalam berkembangnya Islam di Indonesia karena banyak misionaris Islam yang dikirim dari Malaka ke beberapa daerah perdagangan di pantai utara Jawa. Migrasi-migrasi ini memperluas ruang lingkup yang harus ditelaah ketika para sejarawan menyelidiki jejak asal-usul suku Jawa dalam sejarah. Itulah beberapa teori tentang asal-usul suku Jawa di Indonesia dan perkembangannya.
Teori manakah yang kalian yakini? Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.